Fresh water merupakan penambahan warna dan rasa ke dalam air putih dengan menggunakan ekstrak alami dari buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Infused water menjadi populer dan menjadi gaya hidup semua orang karena dipercaya dapat mendatangkan berbagai manfaat kesehatan. Proses pembuatannya yang mudah, cita rasanya yang unik, dan warnanya yang menarik karena kombinasi dari berbagai buah-buahan dan juga sayur-sayuran membuat infused water ini banyak digemari oleh semua orang. Salah satu alternatif bagi mereka yang tidak menyukai konsumsi air putih adalah dengan mengkonsumsi infused water. Berikut adalah beberapa mitos dan fakta terkait dengan infused water. Infused water menjadi salah satu tren minuman kekinian yang digemari. Bahkan menenteng sebotol infused water menjelma menjadi sebuah gaya hidup baru. Warna-warni dari buah dan sayur membuat infused water disukai. Bagi sebagian orang, infused water dipercaya memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Di segmen kali ini, Dr. Feni Nugraha akan menjawab beragam mitos yang banyak beredar di masyarakat. Berat badan berlebih dapat menjadi sumber gangguan kesehatan serius, mulai dari diabetes hingga penyakit jantung. Fakta atau mitos ya, kalau infused water dapat membantu menurunkan berat badan. Itu adalah mitos. Hingga sekarang, belum ada penelitian yang membuktikan bahwa infused water dapat membantu menurunkan berat badan. Air memang membantu di dalam meningkatkan laju metabolisme tubuh. Ketika Anda sedang menjalankan diet, konsumsi infused water bermanfaat untuk mencukupi kebutuhan cairan Anda. Jika berat badan Anda ingin turun, Anda tetap disarankan untuk menjaga pola makan, kurangi asupan makan, dan juga tingkatkan olahraga Anda. Kurangnya mengonsumsi serat menjadi salah satu penyebab pencernaan menjadi tidak lancar. Mitosnya, mengonsumsi infused water dapat membantu melancarkan pencernaan. Benarkah? Itu fakta atau mitos? Ini adalah fakta. Konsumsi air, salah satunya dari infused water, dapat membantu melancarkan sistem pencernaan, yaitu dapat membantu kerja usus di dalam mencerna makanan dan juga dapat melarutkan zat-zat gizi lainnya. Konsumsi air dapat membantu agar kinerja tubuh akan lebih optimal, sehingga proses pembuangan sisa-sisa metabolisme di dalam tubuh yang menggunakan media air akan lebih maksimal. Saat ginjal tidak berfungsi dengan baik dapat menimbulkan gangguan pada kesehatan, dikarenakan ginjal berfungsi untuk menyaring racun dalam tubuh. Mitosnya, rutin mengonsumsi infused water dapat mencegah penyakit batu ginjal. Itu fakta atau mitos? Ini adalah fakta. Konsumsi air yang didapatkan dari infused water dapat membantu aliran urin menjadi lebih baik dan lancar, sehingga dapat mencegah terbentuknya batu ginjal. Infused water yang ditambahkan buah-buahan yang asam seperti lemon, jeruk nipis, dan juga jeruk yang mengandung asam sitrat dan kalium di dalamnya dapat membantu mencegah terbentuknya batu ginjal. Mengonsumsi buah dan sayur dapat membantu meningkatkan imunitas tubuh terlebih di masa pandemi saat ini. Lantas, fakta atau mitos kalau konsumsi infused water dapat meningkatkan imunitas tubuh? Itu adalah mitos. Memang buah dan sayur terkandung di dalamnya berbagai vitamin dan mineral yang diperlukan oleh tubuh kita. Warna-warni yang ada pada buah dan sayur mengandung zat antioksidan yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Tetapi sayangnya, ketika dikonsumsi dalam bentuk infused water, kandungan vitamin dan mineral yang didapatkan hanya dalam jumlah yang minimal. Jika Anda ingin meningkatkan sistem kekebalan tubuh Anda, Anda harus mengkonsumsi vitamin dan mineral yang cukup. Salah satunya didapatkan dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Anda juga harus menerapkan pola gizi yang seimbang, diantaranya mencukupi kebutuhan dari karbohidrat, protein, dan juga lemak yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Bagaimana? Sudah jelas ya manfaat dari kesehatan dari mengonsumsi infused water. Kali ini Dr. Feni akan memberikan tips bagaimana membuat infused water yang tepat. Bagi Anda yang tidak suka konsumsi air putih, infused water merupakan salah satu alternatif minuman yang sehat. Di dalamnya mengandung ekstrak alami dari buah-buahan dan sayur-sayuran, dan juga mengandung gula yang alami yang berasal dari buah-buahan.
kemudian tanpa adanya tambahan pemanis sintetik, tambahan pengawet, dan juga pewarna. Bagaimana jika di depan Anda ada botol minuman yang transparan seperti ini, kemudian diisi dengan air dingin, lalu ditambahkan dengan berbagai warna dari buah-buahan dan sayur-sayuran seperti yang akan saya buat hari ini, yaitu dari buah-buahan stroberi, lemon, dan juga mentimun yang segar. Apalagi ketika cuaca sedang panas seperti ini, pasti siapapun akan tertarik untuk meminumnya. Nah, berikut saya akan bagikan tips bagaimana cara membuat infused water yang baik. Cara pembuatannya sangat mudah dan sederhana. Anda hanya perlu menyiapkan, saya punya botol minuman yang transparan seperti ini. Kemudian Anda dapat siapkan kurang lebih 500 ml sampai 1 liter air, tergantung dari kapasitas dari si botol minuman yang Anda gunakan. Kemudian Anda dapat siapkan beberapa potongan dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Saran saya, Anda boleh memilih buah-buahan yang rasanya asam atau netral. Contohnya adalah seperti buah stroberi, kemudian seperti buah lemon, atau pilihan buah lain seperti buah jeruk nipis, jeruk, dan juga apel. Untuk buah-buahan yang manis tidak disarankan digunakan untuk dipakai di dalam infused water. Kemudian Anda bisa mengganti aneka rasa buah dan sayur setiap hari sesuai dengan selera Anda. Jangan lupa, sebelum membuat infused water, Anda harus cuci bersih buah dan sayur yang Anda gunakan dan juga bahan-bahan yang akan Anda gunakan. Nah, saya akan membuat infused water hari ini. Saya akan masukkan ke dalamnya air matang. Lalu saya akan tambahkan beberapa potongan dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Saya akan memilih buah stroberi. Kemudian ini saya akan menggunakan kurang lebih 4 buah stroberi yang saya potong dibagi 2. Kemudian saya akan gunakan buah lemon yang saya akan potong. Dan kita tambahkan mentimun. Oke. Lalu Anda juga bisa menambahkan penambah seperti daun mint, seperti yang ada di depan saya, atau Anda dapat menambahkan seperti jahe, kayu manis, atau sereh. Saya akan menambahkan dan memasukkan semua bahan-bahan ke dalam botol yang berisi air. Jangan lupa ya, sebelum Anda memegang buah dan sayur ini, Anda harus mencuci tangan Anda terlebih dahulu. Kemudian saya masukkan semua bahan-bahannya ke dalam. Lalu saya akan menambahkan daun mint di dalamnya. Saya akan ambil beberapa lembar. Lalu saya tutup. Nah, sudah jadi infused waternya. Ketika sudah jadi, Anda harus diamkan buah dan sayur selama beberapa jam sebelum Anda mengkonsumsinya. Buah dan sayur yang ada di dalam botol minuman ini hanya boleh digunakan untuk 2 kali penambahan air putih. Ketika sesudah itu, Anda harus mengganti buah dan sayur yang baru. Nah, dengan Anda mengkonsumsi infused water, Anda mendapatkan 2 manfaat sekaligus, yaitu manfaat dengan mengkonsumsi air putih dan juga manfaat dengan mengkonsumsi buah-buahan dan